semua prosedur hukum saya ikutin. Saya juga diperiksa di Polda, saya ikutin. Tidak ada yang nggak saya ikutin. Sekali lagi saya ingatkan aja, jangan sekali-sekali kita berlindung kepada hak azazi atau kebebasan berekspresi yang bisa mencerderai orang. Itu aja. Dan saya tidak akan berhenti. Dan saya ulangi, saya tidak akan berhenti. Saya membuktikan bahwa saya benar. Rencana tidak lanjut. Kita akan mengundang, mengklarifikasi juga terlapornya. Ya. Terlapor ada dua di sini. Yang pertama saudari FM ya. Iya. Kemudian yang kedua saudara HA. Itu belum dapat tahu semua. Ya, ini akan kita undang untuk diklarifikasi juga. Jadwalnya udah ada, Pak. Cepatnya nanti kita akan jadwalkan. Kan karena kan juga di sini kan ada surat edaran Kapolri. Ya. Surat edaran Kapolri tersangkut masalah seperti ini nantinya akan kita juga kedepankan adalah kita mediasi di tahap penyelidikan nantinya. Kalau memang ada kesepakatan, alhamdulillah. Kalau tidak ada, tetap berlanjut nanti kasus ini. Kita menunggu saja dari hasilnya seperti apa. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.